biasa. Karena kemarin itu kegiatannya terlalu padat, makanya saya mohon maaf hari ini baru kita riliskan untuk penangkapan narkoba dalam minggu terakhir ini. Kurang lebih dengan BB bruto 180 gram koma sekian ya. Nanti lebih didalami sama kasat narkoba. Ini ada dua TKP ya, yang mana LP yang pertama, tiga orang tersangka itu kita dapati di Desa Sekonjing ya, dengan berat kurang lebih 80 gram ya berat brutonya. Terus kemudian yang penangkapan berikutnya yang kedua ada 100 gram ya, kita dapati di tersangka tersebut yang pada saat itu melintas dengan menggunakan kendaraan expander ya, untuk apa ini para apa enggak kendaraannya itu Mitsubishi Expander dengan BG-nya 1349 ditemukan barang bukti ya, narkoba di situ 100 gram. Mudah-mudahan ya, dengan kita riliskan ini memberikan suatu edukasi kepada masyarakat bahwasanya kita selalu berantas yang namanya narkoba. Kita inginkan hindarkan generasi-generasi kita dengan memutus mata rantai yang mungkin saja ya, kita belum dapatkan yang lebih besar. Namun demikian kita selalu berupaya dan semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan satuan-satuan narkoba yang ada di wilayah kami, terutama Ogan Ilir dan beberapa polsek jajaran. Kita selalu hembuskan agar mari sama-sama kita beratas narkoba ini. Karena ya, dengan 180 gram, kalau seandainya 1 gram bisa dinikmati 3 atau 5 orang, bahkan kasat narkoba 10 orang, berapa banyak yang bisa kita selamatkan di saat adanya penangkapan kali ini ya, kurang lebih 1800. Saya harap juga informasi kepada masyarakat, mari sama-sama kita berbuat di dalam hal memberantas narkoba. Untuk pasal yang disangkakan, karena ini dugaan ini pengedar ya, tadi kan ada semacam timbangan, ada sirek ya, pasal yang kita kenakan di 114-nya ya, ada diantaranya itu juga pengguna. Nah, nanti untuk pasal pemberkasan biar didalami sama kasat narkoba. Ancamannya bang? Itu dari saya ya. Kalau ancamannya, kalau di 114 ini kan 5 tahun sampai 20 tahun. Itu. Berapa tersangka bang? Ada 5 kan tadi kan, tersangkanya kan ada 2, 3. Bang itu suami istri satu bang? Iya, yang ditangkap terakhir itu Pak Sutri. Warga Sumsel juga bang? Warga Lorong Sederhana ya, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kelurahan 13 Ulu, Kota Palembang. TKP-nya di mana bang? Tol, pintu tol. Bang, untuk mengejar benda rusaknya bang? Untuk mengejar. Nah ini sementara kan lagi apa, dari kemarin kan rombongan mereka apa, rombongan unit 1 ya, nah itu melaksanakan masih dalam pengejaran. Mudah-mudahan nah, dapat. Ya. Ini BB yang cerita ini bang, sudah ada yang sudah terjual sebelumnya? Kalau dari berita apa itu pemeriksaan sementara sih, nah, yang di sekeliling itu sudah ada yang dijual juga. Sudah ada yang jual. Mau diantar kemana bang? Ini saya rasa agak dipecah-pecah sama dia. Kalau nak diantar kemana, inilah makanya aku juga butuh informasi dari masyarakat. Saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan informasi. Inilah yang hasil informasi juga didapat dari masyarakat dan anggota kita yang dibilang ya, di lapangan. Sebelum saya tutup, selamat untuk Indonesia maju, merdeka. Hahaha.